yang kita ini punya anak loh, gitu. Yang menyenangkan. Gitu. Jadi gangguan hal yang lain tentang apa segala macam itu hanya gangguan-gangguan kecil. Apa intensitas menyusunya yang lumayan lebih banyak gitu. Jadi kalau yang lebih-lebih lagi kan saya belum ngerasain nih, tapi kalau sekarang memang lebih kepada intensitas menyusunya aja sih lebih kencang. Kalau Kara tuh lebih agak males ya, untuk nggak tahu sih, kalau anakku perempuan lebih males untuk menyot waktu itu, karena itu yang bikin aku agak susah keluar ASI aja. Tapi kalau ini luar biasa. Laki-laki energinya beda. Naluri ya. Bakal vakum berapa lama dari apartemen, manggung segala macam? Oke. Saya start break dari kotak itu kan dari bulan Desember, insya Allah kalau diizinkan dan nggak ada halangan, nggak ada masalah, insya Allah lah ya. Maunya sih di bulan Juli lah kembali, karena anak-anak juga, saya juga kangen manggung gitu. Tapi ya balik lagi kalau tidak ada halangan. Anak dua fokus kalian atau memang dibantu sama kita sendiri? Dari anak pertama pun, alhamdulillah sampai usia Kara 1,5 tahun, aku, dua tahun, aku handle sendiri. Tapi kalaupun memang manggung, aku tetap titip sama mama. Nah setelah itu, aku minta bantuan sama mbak, nggak ada babysitter sih. Nah kalau misalnya yang sekarang, begitu pula seperti itu gitu. Jadi aku kayak masih kecil, aku belum terlalu percaya sama orang lain, jadi lebih baik kalaupun harus ditinggal, titip sama mama. Iya. Seling waktu ambil kesibukannya nanti misalnya sudah manggung, ada waktunya atau memang ikut aja gitu, dibawa anak segala macam gitu kalau misalnya. Nah itu tuh. Nah makanya kan kita satu manajemen kan. Kita menyadari bahwa pekerjaan kita ini bukan sekedar kantorannya jam 7 pulang sore gitu. Kadang manggung, kadang 3 hari gak pulang, kadang libur 4 hari di rumah gitu. Jadi makanya kita satu manajemen. Jadi lebih enak kantornya. Kalau kadang santri sama kontrak manggung, saya di rumah, jaga anak. Dulu seperti itu efektif. Begitu pula saya sama anak manggung, santri mungkin di rumah gitu. Dulu bisa gak ya? Bisa gak ya? Ternyata bisa gitu. Semua ternyata bisa sesuai tingkatan. Ini anak satu gitu. Yang kita nikah bisa gak ya? Nikah lewati. Yang nanti punya anak bisa gak ya? Ternyata bisa. Yang punya anak dua bisa, ternyata bisa. Semuanya memang kalau dipertanyakan gak bisa. Tapi ternyata begitu dilakuin, ya nalurian ya bahasanya. Nalurian ternyata bisa teratasi. Dan memang satu yang paling penting adalah ya kita harus happy sih, nggak bisa enggak gitu. Ya punya anak, ya bahagia harusnya, bukan sebaliknya. Jadi kalau ada punya anak, saya kasih tahu ke tante, yang kita ini punya anak loh, gitu. Yang menyenangkan. Gitu. Jadi gangguan hal yang lain tentang apa segala macam itu hanya gangguan-gangguan kecil, tapi jangan menghilangkan kebahagiaan utama itu punya anak, itu berkah yang luar biasa dari Tuhan.